Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen-netizen semua tercinta dimanapun kalian berada. Alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih diberikan nikmat iman jasmani beserta rohani. Salawat berkaitan salam jangan lupa untuk selalu hadiahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam sayang, dan salam santunku untuk guru besar padepokan sendang sejagat Mama Skaril. Salam hormatku untuk para master juga mbak ter dimanapun kalian berada. Dan salam persaudaraan sedunia dan seinginda untuk kalian semua netizen-netizenku tercinta dimanapun kalian berada ya. Yuk, alhamdulillah nih udah mulai agak grafik agak naik dikit nih penontonnya. Jadi kalian terus semangat pantengi channel Nyinda Official, oke? Dimana kalian ingin melihat video yang menarik, ceria, dan menegangkan. Ayo monggo di share terus channelnya. Karena apa? Satu kali kalian menonton video ini sama dengan sedekah. Karena apa? Hasil yang akan dihasilkan dari YouTube ini itu akan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan, termasuk anak yatim, fakir, miskin, dan seluruh santri PSS yang bekerja di PSS. Jadi kalian tetap semangat panteng channel Nyinda, share sebanyak-banyaknya, karena Nyinda bukan apa-apa kalau tidak ada kalian. Oke? Jadi malam hari ini kita kembali dengan misi yang belum juga selesai. Saya juga sudah muak dengan kasus ini karena kita sampai detik ini belum mendapatkan gambaran kemenangan yang terang gitu kan. Masih buram banget nih. Tapi saya yakin dengan doa dari kalian semua pasti semuanya akan baik-baik saja. Kita lanjutkan perjalanan, tapi sebelum itu kita salatan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa lanabudu illa iyahu mukhlisina wahudina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah walnabudu ilaiyahu kita mukhlisina wahudina walau kariha kafiruna. La ilaha illallah walnabudu ilaiyahu mukhlisina wahudina walau kariha kafiruna. Bishari bada nuruhul ala faya baza madram bizakal lima yusla bishari rabbin kot bada nuruhul ala faya baza adrom bizakal himayusla. La ilaha illallah wala na'budu illa iyahu mukhlisina lahu dina walau karihal kafiruna. Salawat, dan terus selalu bersalawat dimanapun kita berada. Mari kita bersalawat, insyaallah kita terhindar dari ala lencah. Kalau begitu semata, kita lanjutkan perjalanan kita. Let's go. Yuk. Baik, kita perempuan yang mengadu domba kami. Mengadu domba? Mengadu domba. Mengadu domba siapa? Ilham ya. Ilham dengan siapa? Dengan gurunya? Iya. Yang Amir? Saya tidak mengadu domba, saya hanya membicarakan kenyataan. Ilham itu memang bersalah. Kenapa kamu membela Ilham? Dia murid saya. Tapi Ilham salah. Semuanya sebenarnya dari kau perempuan. Kok dari saya? Iya.
Sudah saya mater. Saya salah apa? Saya membicarakan kebenaran. Murid Anda itu sudah menyusahkan banyak orang, menyesatkan banyak orang. Ah, diam. Allahu Akbar. Tapi dia memang benar-benar sesat. Jangan coba-coba kalian mengadu domba Ustaz Ilham. Itu murid saya. Tapi Ilham benar-benar sesat. Apakah kau membenarkan muridmu sesat? Berarti kau juga sesat gurunya. Walaupun murid saya sesat, itu murid saya tetap tidak terima. Kau tidak terima? Kau begitu ajarkan kebaikan pada muridmu. Jangan banyak bicara. Jangan sekali lagi kau mengadu domba. Kenapa nih? Kau muntah. Yunda, hati-hati. Puas kau. Aku tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Jangan sekali lagi kau mengganggu domba murid saya. Apa-apaan kau ini? Sembilan. Kau murid. Allah. Gak betul kau. Mengapa kau menghalangi? Apa maksud tujuanmu? Kau murid gak tahu diuntung. Kasihan dia guru. Dia perempuan. Iya, tapi dia mengadu domba. Mohon jangan dia kasih pelajaran ini guru. Ah, sudah. Nina. Tanganku enggak tahu. Tangan kamu kenapa, Nina? Enggak tahu sekali. Kenapa kamu menghalangi? Kamu enggak apa-apa. Kamu muntah darah, Mas Ben. Ya Allah. Berat badanku. Hati-hati nih. Itu kenapa? Enggak tahu, kayaknya patah tangan kurusnya. Mengelawatan kali. Maafkan guru saya. Tidak apa-apa, Mas Ben. Saya tidak bersalah. Makanya saya tidak mau mengalah. Tapi kamu muntah darah, Mas Ben. Enggak apa-apa. Kenapa kamu menghalangi serangannya? Saya tadi ngeliat dia nyiksa kamu. Saya kasihan lihat kamu makan saya langit. Terima kasih, Mas Ben, ya Om. Terima kasih banyak. Tapi maaf aku merepotkanmu. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tanganku tidak bisa diangkat terusnya. Saya boleh menyembuhkan ini tangan kamu bentar. Boleh, tapi ya Allah, uratnya tegak sekali nih. Sakit sekali mbak tangan. Kamu harus kuat nih. Udah agak mendingan. Udah. Uratnya seperti ini. Kok kayak gitu deh. Udah. Tapi Mas Ben, hah? Tidak perlu seperti tadi. Jika dia menghajarmu terus kamu tewas, bagaimana saya yang merasa bersalah? Gak apa-apa. Nanti saya coba bujuk dia lagi. Mas Ben, apapun yang pernah saya lakukan untuk kamu itu karena saya merasa kita sama-sama manusia dan kau sebenarnya ingin berbuat baik dan bertaubat. Jadi Mas Ben tidak perlu berkorban seperti ini. Saya cuma tidak mau kamu terluka seperti itu. Itu pasti kamu kena serangan dalam toh. Iya. Tadi jurus terakhir dia tadi. Kalau tadi kena kamu, mungkin kamu tidak selamat.
Astagfirullahaladzim. Berarti karena kamu muridnya, makanya kamu masih baik-baik saja. Tapi kamu muntah darah, pasti kamu ada yang terluka dan sakit di dalam. Enggak apa-apa, nanti akan sembuh sendiri. Tapi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, Mas Dan. Yaudah, saya izin pergi. Kemana? Ngomongin guru saya tadi. Berusaha untuk membujuk dia agar dia tidak mencurigaimu dan tidak menyiksamu, Mas Ben. Kamu hati-hati. Dan sekali lagi terima kasih atas bantuanmu. Saya pamit pergi ya. Baik, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indah. Lihat itu uratnya. Beda kan? Sakit sekali mata. Kayak ada jarum rasanya di sini. Jadi gimana nih? Aduh. Kayaknya harus mengeluarkan sesuatu nih, Mbak. Ada yang nyangkut rasanya. Aduh, ya, suara siapa itu? Suara apa itu, Mbak? Gak tahu ini. Kayak suara ilham deh. Yuk kita cari tempat dulu. Tapi kamu masih seperti ini. Iya, kita cari tempat ini. Pasti ada sesuatu di dalam sini, Mbak Tar, di tangan saya. Sikit sekali nih, Mbak Tar, gak bisa diangkat. Aduh, mata saya kemasuk. Hati-hati. Tapi datang lagi. Aduh. Jadi gimana? Aduh, saya. Aduh. Di mana binatang ada? Ada gak? Ada? Enggak. Tek mata yang ada. Semua dengan kasir. Aduh, tangan saya patah seperti ya, Mbak Ter. Kamu jangan bilang seperti itu. Bentar, Mbak Ter. Gak ada. Duh, gak bisa nih, saya sakit sekali. Saya tunggu aja dulu deh. Kita harus mengeluarkan kalau ada sesuatu di sini. Kelihatan sampean lo. Ini jarum pentul. Astagfirullahaladzim, di tangan saya ada jarum peniti seperti ini, sakit sekali pantesan. Gak bisa, tetap gak bisa gerak, Mbak Ter, walaupun jarumnya udah keluar. Jadi gimana nih? Kita harus ke Gusan As. Ibu Sadi ataupun Ibu Sanapi. Ayo kita mau dibuka dulu ya. Tapi masih seperti masih ada bandalan di urat saya. Benar? Iya kan? Sepertinya masih ada jarumnya di sini. Kalau begitu kita harus berlindung kepada pokan. Karena itu ada suaranya Ilham. Kayaknya Ilham deh yang bilang sama gurunya. Mungkin. Kalau begitu Mbak Tri. Itu kan ada dia. Ayo. Kemana ini? Kemana bahkan masih jauh. Itu berapa? Oh, 15. Saya harus menetralisir ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
salawat, salawaihi, salam, salawat, Habibana ya syahidina ulidah habibu lakadu mutawarid sekali. Allah, apalagi nih, apalagi nih Mbak Tar. Apa itu? Enggak tahu, sakit sekali. Lama-lama bisa keluar becak ini dalam tangan saya. Yang betul-betul gila tuh Gurilham. Ya tawakkal. Kita balik. Udah bukan. Ya Allah. Ngilu Mbak Tar. Ada sesuatu yang bisa untuk membantu menggandeng tangan saya. Apa gitu kain? Sebelum ke padepokan kita tetap saja dulu ya. Ya. Saya ingin dah jalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.